lebar ke sebelah kiri tadi pergerakan dari Kavi Akur. Diberikan kepada Habil Akbar. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Arhan Kakak Putra Purwanto. Jadwal bergeser, live malam hari. Ini jadwal Timnas U16 Indonesia versus Singapura U16 Piala AFF 2022. Namun sebelum kita bahas videonya, subscribe dan like channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik seputar Timnas Indonesia setiap hari. Jika sudah subscribe, mari kita lanjut. Halo Timnas Lovers, usai menghajar Timnas Filipina di laga perdana, sudah dipastikan Timnas Indonesia U16 lanjut pada laga kedua melawan Singapura U16 di Piala AFF U16 Boys Championship 2022. Kemenangan 2-0 atas Timnas Filipina U16 menjadi modal kepercayaan diri bagi Indonesia untuk melangkah di laga kedua ini. Saat kontra Filipina, sangat terlihat bahwa Indonesia memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun seringkali membuang peluang tersebut. Ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Bima Sakti untuk diperbaiki dan tampil lebih baik lagi saat menghadapi Timnas Singapura U16 ini. Di sisi lain, Singapura U16 malah dihajar habis-habisan oleh Vietnam dengan skor akhir 1-5. Oleh karena itu, jika masih ingin lanjut ke babak selanjutnya, Timnas Singapura harus menang lawan Timnas Indonesia agar bisa lolos ke babak semifinal. Namun, itu sepertinya sangat sulit. Di Piala AFF kali ini ada 12 tim yang ambil bagian, terbagi dalam 3 grup. Juara grup akan lolos langsung ke babak semifinal. Satu tempat lain di babak 4 besar diperebutkan oleh 3 runner-up. Indonesia mempunyai modal bagus selain menatap duel dengan Singapura di Piala AFF U16 2022. Dalam ajang ini, Indonesia sudah berhadapan dengan Singapura sebanyak 4 kali. Hasilnya, Indonesia menang 2 kali dan imbang 2 kali. Adapun jadwal pertandingan akan dilaksanakan pada Rabu 3 Agustus 2022 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat besok. Namun berdasarkan postingan Instagram @sport.indosiar, jadwal Timnas Indonesia U16 versus Timnas Singapura U16 bergeser lebih cepat 30 menit, yakni tepatnya pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Selamat menantikan dan mari kita doakan kemenangan untuk Timnas U16 Indonesia. Amin ya rabbal alamin.